satu persoalan ni berkaitan dengan tindakan perlembagaan isu kewarganegaraan. Okey. Difahamkan isu anak-anak yang baru lahir ni. Yang diperjuangkan oleh NGO, dia hendakkan anak-anak ni yang baru lahir automatik jadi warga negara. Apabila lahir, tak kira dia warga negara, bapa dia warga negara ataupun bukan warga negara. Okey. Anak yang lahir di Malaysia automatik jadi warga negara. Macam mana ya? Boleh ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga satu agenda perjuangan NGO, termasuk NGO saya, MGMM, yang telah pun beberapa tahun yang lepas membangkitkan isu status anak yang tak setaraf ini. Baik, sebenarnya kita pun tak tahu juga lah undang-undang itu macam mana, perlembagaan itu macam mana, ada ke tak ada. Rupanya ada, tapi dah lama lah, lebih kurang tahunnya 1965 gitu, 63 ya. Jadi di sini banyaklah, apabila perkara ini parlimen akan mengubal undang-undang, termasuk yang ini mengubal RUU ni, perlembagaan kewarganegaraan. Nah, jadi banyaklah NGO-NGO bercakap dengan keadaan nada yang sama ada menekan ataupun menentang ataupun menyukainya ataupun macam mana. Jadi apa yang kita lihat di sini, macam tuan cakap tadi lah, yang lahir kat negara ini, tak kira lah bangsa apa pun, asalkan dia bukan orang Malaysia umpamanya, ataupun dia berkahwin dengan orang Malaysia ke, nak terus secara automatik mendapatkan kewarganegaraan. Tu dia punya permasalahannya ya. Jadi kita sebenarnya NGO ni ada banyak, ada yang menentang, ada yang sokong, dan ada yang tak ada apa-apa, diam saja. Jadi di sini saya nak jawab lah, cakap mana yang saya tahu lah. Baik, kanak-kanak yang lahir ya, dibuang atau ditinggalkan tanpa perlindungan, di mana mana ibunya dianggap yang bermastaustin di situ. Okey, yang kedua, istronya peruntukan ini memberi kewarganegaraan.